Bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan. Kita teruskan perkongsian berita hiburan tengah hari ini. Kali ini cadangan seorang peguam terhadap hukuman yang sesuai untuk Nelova. Compound data sesuai untuk hukum Nelova dan Puris perlu dipenjara, tegas peguam itu. Kita teruskan selebriti terkenal Nur Nelova dan suami Haris Ismail sekali lagi dikecam hebat oleh warganet berikutan dakwaan merentas negeri ke pusat perniagaan nilai 3 negeri 9 pada Ahad yang lalu. Dalam pada itu, peguam bela dan peguam cara Aisyah Abdul Jalil berkata pihak berkuasa perlu mengambil tindakan lebih tegas dengan mengenakan hukuman setimpal atas kesalahan melanggar prosedur operasi standar SOP COVID-19. Aisyah berkata hukuman yang dikenakan sebelum ini tidak lagi relevan dengan hanya mengenakan compound sebagai denda. Sementara itu, ini merupakan tangkap layar di laman Facebook peguam tersebut. Beliau memberikan cadangan ini dan rata-rata netizen sangat menyokong, dan posting ini telah mendapat 70 perkongsian di laman Facebook beliau. Tegas peguam ini lagi, kesalahan berikutnya mungkin data sesuai na compound. Nelova dan suaminya Puris, dia perlu didakwa di mahkamah dan dihukum penjara. Mina ini Nelova katanya tak serik, betul ke mak dia rasa sejuk masa mengandung kan dia, katanya menerusi satu hantaran di Facebook miliknya pada pagi Isnin. Apapun, semoga ada penyelesaian yang baik tentang isu ini. Jumpa lagi, bye-bye.